Lalu sudah kan kembali lagi bersama saya dari tokodress.com ya. Pastinya saya akan membahas tentang benih. Tapi sekarang kita bahas yang benih semangka. Ini benih semangka hibrida. Oh, ini yang berbiji ya sudah kan. Dari Jaya Seed. Kemasannya 20 gram. Untuk kemasannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja bahas ya juragan. Benih ini cocok untuk dataran rendah, tipe buah berbiji seperti yang saya bilang tadi. Untuk umur, bentar, ini agak ada meling-melingnya juragan. Untuk umur mulai berbunga sekitar 31 sampai 32 hari setelah tanam. Umur panen sekitar 57 sampai 59 hari setelah tanam. Untuk buahnya sendiri, bentuk buah bulat agak tinggi. Warna daging buah merah, warna kulit buah hijau bergaris hijau tua. Jadi seperti di gambar, untuk buahnya hijau muda dan bergaris hijau tua. Kadar gula 10,77 brik. Daya simpan bisa mencapai 9 sampai 11 hari juragan. Jadi daya simpannya juga lumayan lama ya juragan ternyata. Mantap ini juragan, kalau mau dikirim ke luar-luar pulau juga bisa ini. Untuk berat per buahnya 6-10 kg dengan hasil 22-25 ton per hektarnya. Keunggulan dari benih ini adalah bijinya kecil dan jumlah bijinya sedikit juragan. Walaupun berbiji juragan, tapi ini bijinya ternyata sedikit dan kecil-kecil juragan. Jadi sangat mudah jika dikonsumsi dan sepertinya mudah laku di pasaran juragan karena bijinya juga tidak terlalu besar ya. Nah, jika juragan ingin membeli benih ini, silakan bisa hubungi kami via WhatsApp. Nomor saya taruh deskripsi ya. Bisa dicek nanti deskripsi di kolom bawah video. Atau bisa mampir di tokodress.com juragan. Di sana produk juga sudah mantap-mantap, sudah oke. Saya tunggu orderannya juragan. Sekian dari saya. Terima kasih.